jangan tempel nang kita kan. Iya, kula ngoten. Dene rene wong nyanggon pucute kok arep arep yo rene kurang. Mboten nenten sampean. Iya, monggo. Hari nang sampu, dina aku dina rene Pak. Jangan bermecat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi. Hari ini aku mau nemenin si Mbok masak di pawonan. Guys. Mbok lagi ngerebus air itu. Masak. Ini namanya masak pawon. Rumah pawon dapur si Mbok, guys. Ini namanya. Tuh, si Mbok ngerebus air. Si Mbok masak nih ayam putu nih, guys. Kayak ngono kalau guys. Iki ayam keduti masak apa Mbok iki Mbok? Jenenge Mbok. Ayam kedu dimasak bumbu jangkep jere si Mbok, guys. Guys, kayak ngono. Ayam itu satu biji 7 kilo, 6 kilo beras. Harganya berapa galek? Guys. Enak banget iki ya. Wajannya itu hitam, tapi enggak apa-apa ya, kan. Yang penting masakannya lezat, enak, gurih, empuk, makan pedas, lezat, manis. Enggak apa-apa wajannya hitam mulu. Trenggalek makan nasi tiwu, lauknya blendang ikan sama telur. Daunnya singkong belum mateng. Ayo ke sini guys makan nasi tiwu, enak banget. Enak banget guys. Ayo ke sini guys. Apa itu lauknya? Bu, apa itu? Lauknya namanya ikan cengkelong. Namanya ikan cengkelong ini guys. Ayo kesini guys. Masakan ibu aku itu enak banget. Rambutnya sudah putih tua, tapi masakannya tidak tertandingkan guys. Ayo kesini guys. Tuh orangnya juga makan guys. Orangnya tuh rambutnya putih sekali. Tuh guys, masakannya enak sekali. Ini blindrang punguk guys. Guys, Mbok. Mbok sangat menikmati nasi tiwul. Enak banget guys. Nasi tiwul dipadukan sama ikan tongkol sama blindrang punguk.